Saudara, jelang pembelajaran tatap muka 100% yang akan dilakukan pada pekan depan, sejumlah siswa SD di Kota Kendari antusias mengikuti vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi ini pun mendapat dukungan dari orang tua siswa yang datang membawa anak mereka untuk divaksin. Kegiatan vaksinasi digelar Polresta Kendari di SD Negeri 30 Mandonga. Para orang tua sengaja datang untuk membawa anak mereka menjalani vaksinasi. 700 anak dari kelas 1 hingga kelas 6 antusias mengikuti vaksinasi ini. Vaksinasi dilakukan untuk menyortir peserta didik yang sudah maupun yang belum divaksin. Pasalnya, siswa yang belum divaksin tidak diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Target kalau bisa selesai hari ini, karena mumpung personel hari ini sudah banyak, sehingga kami harapkan peserta didik melalui orang tua juga kami sampaikan bahwa kalau bisa ini sudah harus semua peserta didik ikut melaksanakan vaksinasi, karena minggu depan kami sudah akan membatasi pembelajaran sesuai dengan edaran wali kota bahwa peserta didik yang sudah vaksin itu sudah boleh melaksanakan pelajaran tatap muka.